Jumpa lagi dengan emak di YouTube channel emak, Hesti Juliana. Buat teman-teman emak yang baru pertama kali bergabung di video emak, jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah. Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi video terbaru emak. Ikutin terus ya, selamat menonton. Dan buat teman-teman emak yang pengen kenal dekat dengan emak, boleh ya main-main ke Instagram emak yang ada di layar. Follow Instagram emak Melwis Peli atau Hesti Juliana. Atau bisa juga klik link Instagram emak yang ada di kolom deskripsi ya. Bisa langsung diklik dan masuk ke Instagram emak agar kita bisa saling kenal ya. Terima kasih. Di video kali ini, emak berbagi rutinitas emak sebagai berumah tangga di rumah biru. Emak mengucapkan terima kasih buat teman-teman emak yang sudah mengklik dan menonton video emak yang sederhana ini. Semoga videonya bermanfaat, menginspirasi, dan kalian terhibur. Jika suka dengan videonya, jangan lupa di like ya, dan beri komentar positif untuk membangun channel emak ke depannya. Terima kasih. Emak tadi sudah beres-beres ya di ruang tamu biru emak, angkat semua barang-barang yang kami pakai tadi malam ya, seperti ambal untuk kami tidur lesehan nonton televisi dan tikar ya, itu emak sudah simpan ke ruang tamu biru. Jadi sekarang ini emak bersih-bersih di ruang tamu biru ya. Jadi emak itu malam tidak berkegiatan ya teman-teman ya, waktunya istirahat dan balas komen-komen teman-teman ya. Karena itu pagi emak seperti ini baru ke kembali beraktivitas, mulai lagi beres-beres. Sebelum emak melakukan masak-masak atau mencuci pakaian, biasanya emak bersih-bersih dulu ya di setiap ruangan emak, bersih-bersih tipis-tipis ya, angkat semua barang-barang yang berantakan ya teman-teman ya, seperti gelas, sisa makanan yang tadi malam, lalu juga termos ya, kadang-kadang itu dibawa juga ke ruang makan. Jadi itu emak kembalikan ya ke tempatnya. Dan juga lemari ini emak beresin ya. Di situ juga ada toples roti, kaleng susu. Jadi berantakan ya. Jadi kalau pagi seperti ini emak kembali bersih-bersih semua ruangan emak. Nah lanjut, ini emak sudah di dapur biru ya. Emak lap-lap semua permukaan dapur emak ya. Walaupun setelah masak itu biasanya emak bersih-bersih ya teman-temannya, tapi pagi emak juga kembali lap-lap. Kadang-kadang itu ada aja ya yang tumpah di situ. Jadi emak bersihkan biar emak nyaman masak-masak di dapur biru. Nah emak lanjut ya mau masak air minum. Jadi emak selalu ya masak air minum di dandang kukusan besar seperti ini untuk minum kami setiap hari. Jadi itu emak masak dua kali ya, pagi dan malam. Jadi ini untuk pagi sampai sore ya. Jadi emak itu belum pakai dispenser ya teman-teman ya. Nah ini emak lanjut ambil teflon biru kecil untuk masak air panas sedikit ya teman-teman ya, untuk memanaskan bubur gandum emak. Jadi emak sebelum menyuci pakaian, emak mau sarapan dulu ya, sarapan bubur gandum. Emak ambil bubur gandumnya di rak ambalan atas ya, yang emak isi di toples biru. Jadi emak setiap pagi sebelum makan nasi emak makan bubur gandum ya teman-teman ya. Karena kalau makan nasi emak itu belum selera kalau pagi sekali. Jadi kalau bubur gandum kan tinggal ditelan-telan aja ya teman-teman ya. Jadi emak itu takut lambung emak itu kumat mahnya. Jadi itu emak selalu makan bubur gandum ya. Jadi kalau makan nasi biasanya emak jam 9 ke atas baru makan nasi. Nah ini emak sudah siram ya air panas, jadi itu emak langsung bawa ke ruang makan biru. Nah ini emak sudah di ruang makan biru emak ya. Jadi emak mau sarapan dulu ya teman-teman ya, dengan segelas air putih dan semangkok bubur gandum.
Nah, buat teman-teman emak, pagi hari ini lagi apa? Sudah sarapan kah? Kita itu harus sarapan ya teman-teman ya, jangan lupa, karena yang paling utama itu perut kita ya teman-teman ya. Kalau perut sudah terisi, pasti kita lebih semangat ya melakukan semua aktivitas kita. Jadi selamat sarapan. Selesai emak sarapan, lanjut ya teman-teman ya. Emak mau mencuci pakaian ya di kamar mandi biru. Jadi tadi emak sudah rendam pakaian ya di mesin cuci. Jadi itu emak biarkan dulu sekitaran berapa menit, baru emak cuci, emak giling ya di mesin cuci. Jadi ini colokannya di luar ya teman-teman ya. Jadi emak sambung ke mesin cuci di kamar mandi. Jadi emak mencuci pakaian itu dua kali ya teman-teman ya, sekali di mesin cuci dan sekali emak cuci manual seperti ini. Jadi emak mencuci pakaian si kecil dan pakaian dalam itu pakai tangan ya teman-teman ya, biar tidak molor dan tidak rusak ya untuk pakaian si kecil. Ini emak selalu ya pakai sepatu boot emak untuk melakukan kegiatan emak di kamar mandi, karena emak itu alergi ya teman-teman ya dengan air sabun atau air deterjen. Jadi itu kakinya bisa kutu air ya, gatal-gatal semua. Jadi untuk mengantisipasi itu emak selalu ya teman-teman ya pakai sepatu boot seperti ini, biar kakinya itu aman dan tidak gatal-gatal. Selesai emak mencuci pakaian, jadi itu emak tunggu ya teman-teman ya, rendam dulu menggunakan air molto biar wangi. Jadi emak lanjut ya kegiatan emak yang lain. Jadi ini emak lagi isi air termos ya, yang tadi emak masak airnya di dandang besar. Jadi sudah mendidih ya teman-teman ya, jadi emak isi air panasnya ke termos biru emak. Jadi ini untuk stok si kecil emak minum susu ya, biar selalu ada sedia air panasnya. Dan setelah itu baru emak kembalikan ke meja tempat biasa emak menyimpan termos air panasnya. Sekarang emak kembali ke ruang tamu biru emak ya, karena rendaman kain emak itu tadi masih emak rendam ya menggunakan air molto. Jadi itu emak tunggu sekitaran beberapa menit biar wangi. Jadi emak lanjut ya kegiatan emak yang lain, biar enggak terbuang sia-sia ya teman-teman ya waktunya. Jadi ini emak sapu-sapu ruang tamu biru emak. Nah, ini kameranya emak posisikan di pintu tengah ya teman-teman ya, menghadap ke depan, karena itu cahayanya silau ya, karena dari pantulan pintu masuk emak ya memantul cahayanya ke rumah ya teman-teman ya, jadi agak silau dan agak gelap ya. Jadi emak jarang ya ambil posisi video di sini karena itu pantulannya silau. Tapi emak pengen aja ya ganti posisinya. Biasanya itu emak ambil gambar itu dari depan ya teman-teman ya, menghadap ke lemari. Tapi ini emak putar ya ke arah depan. Nah, ini emak sapu-sapu ya ke kamar, karena tadi emak belum nyapu ya di kamar, jadi sekalian aja emak sapu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, kalau emak itu nyapu sampai ke kamar-kamar, jadi repot ya bolak-balik masuk ke kamar sampai 3 kali ya teman-teman ya. Emak sudah selesai ya sapu-sapu ruang di rumah emak, tapi emak gak videoin semua ya teman-teman ya. Jadi emak lanjut lagi kegiatan emak mau masak sarapan untuk anak-anak. Nah, ini emak ambil dulu ya menu-menu di dalam kulkas untuk emak masak hari ini. Jadi emak kalau pagi itu masak sarapannya yang simple-simple aja ya teman-teman ya, dan yang cepat, karena kerjaan emak itu numpuk ya. Jadi yang simple dan anak-anak juga suka. Nah, ini emak ambil semua bahan-bahan makanannya, lalu emak bawa ya ke dapur biru, karena kulkas emak itu ada di ruang makan ya teman-teman ya, tidak muat di dapur. Jadi ini emak bawa bahan makanannya ke dapur biru. Nah, emak hari ini mau masak sarapan nasi goreng ya untuk anak-anak emak. Dan emak sudah ada ya stok bumbu dasar merah dan bumbu dasar putih ya, yang emak buat di video emak sebelumnya ya. Jadi emak lebih cepat, lebih hemat waktu untuk masak-masak di dapur biru. Nah, ini sudah emak ambil ya sedikit bumbu dasar putihnya, dan emak ambil juga sedikit bumbu dasar merah karena anak-anak emak gak suka pedas ya. Lalu emak oseng-oseng dan langsung emak masukkan telurnya. Nah, kalau seperti ini kita punya stok bumbu dasar di kulkas,
kita lebih menghemat waktu ya teman-teman ya. Tidak kupas-kupas bawang lagi, tidak blender-blender lagi ya teman-teman ya. Jadi langsung oseng-oseng dan langsung masak. Lebih cepat ya teman-teman ya. Nah ini emak sudah masukkan ya nasinya. Jadi ini sisa nasi tadi malam ya teman-teman ya. Ini emak pakai teflon emak yang ukuran 30 ya, yang ukuran besar. Jadi ada kemarin yang tanya ya, emak itu beli di mana teflon biru ini? Emak ini sebenarnya titip ya teman-teman ya, sama teman emak di Solo. Jadi teman emak itu beli di Mister DIY di Solo. Karena emak nggak tahu ya, ternyata tuh di Medan, di tempat tinggal emak itu ada jual teflon biru seperti ini di Mister DIY di Kota Medan. Jadi buat teman-teman emak boleh dicek aja ya di Mister DIY yang ada di kota teman-teman sendiri ya. Barangkali ada yang sama seperti emak teflonnya, karena barang di Mister DIY itu rata-rata hampir sama ya, barangnya samaan di setiap daerah. Tapi kalau habis itu yang kadang dia tidak ada stoknya lagi ya teman-teman ya. Emak sudah selesai ya masak nasi goreng untuk sarapan di pagi hari. Jadi ini emak sudah angkat ya, lalu emak sajikan di piring biru emak. Ini emak lanjut ya menjemur pakaian yang tadi emak sudah rendam menggunakan air molto. Jadi ini dibantu ya sama kakak Melvi, anak emak yang pertama. Nah dia ini lagi libur belajar ya teman-teman ya, karena menunggu kelulusan SD karena mau masuk SMP ya. Jadi lumayan bantuin mamanya setiap pagi menjemur pakaian, lalu bantuin mamanya juga mencuci piring karena tidak ada lagi ya kegiatan belajarnya. Nah kalau kakak si Luisa yang anak emak nomor 2 lagi ujian ya, jadi dia itu masih tetap belajar. Nah emak selalu ya setiap hari mencuci pakaian, tapi pakaiannya numpuk ya teman-teman ya, banyak penuh karena setiap menit anak emak itu ganti pakaiannya, nggak si kecil nggak si kakaknya selalu ya teman-teman ya. Jadi emak ini menjemurnya pagi tapi nampak mendung ya mataharinya, nggak terang ya teman-teman ya. Jadi ini takutnya nggak kering, karena kalau mendung biasanya pakaiannya nggak kering ya teman-teman ya, jadi numpuk takutnya bau. Nah inilah kegiatan emak setiap hari ya teman-teman ya. Semoga teman-teman emak tidak bosan-bosan ya menonton video-video emak untuk selalu memotivasi dan memberi semangat, apalagi buat teman-teman emak yang sama ya seperti emak sebagai ibu rumah tangga di rumah aja. Dan untuk di akhir video mengucapkan terima kasih buat teman-teman emak yang sudah mengikuti rutinitas emak sebagai ibu rumah tangga di rumah aja. Semoga ada manfaat ya yang bisa diambil dari setiap video-video emak. Sampai jumpa di vlog emak berikutnya. Terima kasih.